Mungkin ini ujian aku hanya bersabar. Kita di hujung titi, berpisah jalan hati. Ya, itu dia. Klise dengan nyanyian Hani Maru dan juga Arif Carlos. Baru saja bersama dengan anda. Selamat pagi Malaysia. Di Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Kami bersiaran secara langsung di seleksi pagi untuk edisi hari ini. Bersama dengan dia dan juga Edwin. Tapi kenapa Edwin kat sini? Bukan di Selamat Pagi Malaysia? Hari ini saya kat sini. Hari lain nanti saya ke sana lah. Okey, untuk Selamat Pagi Malaysia ni, kita nak kongsi jugalah kepada penonton kita di rumah. Ya, dan juga pendengar kita sekarang ini, baik yang sedang memandu maupun di rumah juga, kita nak berkongsi tentang satu tarikan terbaru sesuai juga dengan Tahun Melaut Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Ini memang sangat baru, Edwin. Kalau hari ini 10 hari bulan, baru 4 hari. Baru 4 hari dibuka, ya? Ya, dibuka, betul. Baru 4 hari dibuka kepada orang ramai selepas 18 bulan proses pembinaannya, yang mana pintasan Saloma ataupun Saloma Link telah pun dibuka untuk orang ramai yang ingin mengunjungi dan melihatnya sendiri, keunikan jambatan ini yang telah pun dirasmikan ataupun dibuka pada 6 Februari lalu, yang mana menghubungkan laluan antara Kampung Baru ke KLCC. Jalan kaki je dah sampai KLCC, ya? Kalau sebelum ni dari rumah-rumah je nampak, nampak puncak je KLCC kan. Tapi kali ni hanya dengan melalui pintasan Saloma ni ataupun Saloma Link terus boleh sampai. 10 minit je diperlukan untuk lalu lintasan ni, Saloma Link ni, untuk anda sampai dari Kampung Baru menuju ke KLCC, ya. Memang tak tahulah. Jadi kalau kita tengok juga di media sosial beberapa hari ni, memang ramai sangat yang buat naik gambar ni. Maknanya mereka dah pun ke sana, Edwin. Termasuklah sahabat kita DJ Sonic. Saya nampak DJ Sonic dah pergi sana, ya? Dah pergi sana. Hari pertama lagi dia dah sampai sana dah. Itu dia. Okey, dan projek jambatan pejalan kaki ini dibina sepanjang 370 meter yang mana menghubungkan lorong Raja Muda Musa 3 berhampiran dengan stesen LRT Kampung Baru dengan Jalan Saloma yang terletak di sebuah jalan kecil di tepi bangunan Menara Public Bank tidak jauh dari KLCC. Itu sebabnya namanya Saloma Link ataupun pintasan Saloma kerana ia berdekatan dengan Jalan Saloma. Wow, tapi kalau kita tengok reka bentuk dia memang sangat unik. Sangat cantik. Sangat cantik. Saya tertarik dengan gambar ni, dengan lampu-lampu yang dihiasi. Dan untuk makluman jugalah, sebenarnya reka bentuk ni diambil jugalah ilhamnya daripada bentuk sirih junjung. Yang cukup sinonim dengan adat orang Melayu dan menjadikan Bridge of Peace di Tbilisi, Georgia sebagai inspirasi. Dia sebut juga. Dia sebut, ya? Sebut. The Bridge of Peace di Tbilisi, Georgia. Okey. Ia menjadi ataupun mendapat inspirasi daripada jambatan yang seperti yang dia nyatakan tadi. Dan lebih menarik, Saloma Link ini dilengkapi dengan hiasan sistem pencahayaan yang cukup canggih. Difahamkan sebanyak 4,100 unit lampu LED akan bertukar pelbagai warna setiap malam dan mengikut beberapa tema termasuklah musim perayaan. Saya nampak gambar di sini ada gambar Jalur Gemilang. Kalau baru-baru ini juga sambutan Tai Pusam dan juga sambutan Tahun Baru Cina juga ada dipancarkan warna-warna yang berkaitan dengan perayaan tertentu. Ya, jadi kepada anda yang merancang untuk mengadakan photoshoot pre-wedding, bolehlah datang ke sini sebabnya belakang tu memang ada KLCC dan Saloma Link ni pun memang satu jambatan ikonik yang cukup cantik. Okey, jadi ini satu tarikan terbaru untuk anda semua. Jom kita datang ramai-ramai untuk memeriahkan Tahun Melawat Malaysia. InsyaAllah hari ini kalau ada kesempatan, Edwin, bolehlah kita sama-sama ke sana. Tapi kena malam cantik. Baru cantik. Nampak cahayanya dan juga cuaca yang sesuai lah. Ya, jadi kalau rakan-rakan kita di Selamat Pagi Malaysia pun berkelapangan, jomlah kita pergi sama-sama. Di jambatan ikonik yang dikenali sebagai Saloma Link ataupun pintasan Saloma. Ya, jadi itu perkongsian dia dan juga Edwin untuk pagi ini untuk anda semua yang sedang menonton dan juga anda yang sedang mendengar di Selamat Pagi di Nasional FM. Jadi kita nak kembalikan semula frame ini di Selamat Pagi Malaysia. Hai, jumpa lagi.